Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap terjaga pada angka 5%. Perang dagang hanya memberikan sedikit dampak bagi perekonomian domestik karena Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap terjaga pada angka 5%, baik untuk kuartal 3 2019 maupun untuk setahun penuh. Darmin menambahkan perang dagang hanya memberikan sedikit dampak bagi perekonomian domestik karena Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, bukan ekspor. Kalau 5 sih mestinya masih lah. Sehingga terutama yang dilihat dari konsumsi rumah tangganya. Dari sana kan pertama-tama, karena dia kita lebih banyak tergantung kepada demand dalam negeri daripada ekspor. Ya bedanya gitu, jadi jangan dicampur aduk. Kalau dunia lagi agak payah, jangan dianggap kita langsung payah. Darmin menambahkan, apabila Indonesia memiliki proporsi ekspor terhadap PDB yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat seperti yang terjadi di negara tetangga yakni Singapura, Malaysia, dan Thailand. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.